The island stretching from Sabah to Merauke were sounded by the unifying voice of Bhumika Nirmala. 17 Agustus 1945. 76 tahun sudah negeri kita Indonesia merdeka, bersatu dengan bercirikan Pulau Nusantara. Pulau-pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke diperkuat dengan ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Our fighters united to unite our country, the Republic of Indonesia, with a very, very hard struggle. Para pejuang kita telah berhasil mempersatukan negeri kita Indonesia dengan perjuangan yang sangat-sangat kuat. But 17 August 2021, the unifier was divided and buried with the problem of our country. Demonstrations took place everywhere due to people and distrust of the leaders. Namun, 17 Agustus 2021, rasa pemersatu itu telah hilang, terkubur dengan masalah-masalah negeri kita. Demo terjadi di mana-mana karena ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. 2019 and the presidential election was over, but the problem was still holding and support the leader country. Isn't it all over? Isn't it time to move to Arthur? 2019 lalu, Pilpres telah usai, namun masalahnya masih berkepanjangan. Ketidakterimaan rakyat terhadap pemimpinnya masih bergejolak di dalam diri sebagian rakyat yang tidak mendukung pemimpin negeri saat ini. Bukankah semuanya telah usai? Bukankah waktunya untuk bergerak, bukan berdebat? Our country is currently in states of sorrow. Thousands of people have been killed due to the ongoing pandemic. Negeri kita saat ini sedang dilanda pilu. Ribuan rakyat terenggut nyawanya akibat pandemi yang tak kunjung usai. Meanwhile, our unifying song has been watered by a sunset of selfishness. The PPKM government police was not any momentum to some people. Given the goal of the nation between us and the government, sementara itu, rasa pemersatu kita telah hilang, terkubur dengan rasa mementingkan diri sendiri. Kebijakan pemerintah tentang PPKM tidak terlaksanakan oleh sebagian masyarakat karena dianggap meresahkan masyarakat. Come on Indonesia, aren't we ashamed to be unifying, living off the greatest fighters? Don't we have to have the first sacrifice made by our fighters to create the Republic of Indonesia once again? 1945. Hey Indonesia, tidakkah kita malu melihat rasa pejuang yang begitu keras memperjuangkan negeri kita? Tidakkah kita malu melihat rasa pemersatu para pejuang-pejuang pendahulu hingga memerdekakan negeri kita NKRI dengan perjuangan yang sangat-sangat keras 17 Agustus 1945 yang lalu. August 17, 2021. Let's explore our uniform again. People come for their leaders, and we must be right that are entitled to the people. Keep in mind, a leader will not be born to suffer the people, and the people will not prosper because they are 17 Agustus 2021. Ayo gali kembali rasa pemersatu kita. Rakyat mendukung pemimpinnya. Pemimpin memberikan hak-hak yang berhak untuk rakyatnya. Karena ingat, seorang pemimpin tidak akan terlahir jika bukan karena rakyatnya.
dan rakyat tidak akan sejahtera tanpa seorang pemimpin. Wake up Indonesia. We students hold the soul of every young people. For every young baby fire. Bangkit Indonesia. Kami santri memanggil panggilan jiwa setiap rakyat Indonesia untuk menggali kembali rasa pemersatu yang telah hilang tertimbun. Kumpul waton minal ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.